Dineta, guys. Udah lama gak pernah ketemu nih, alhamdulillah. Kita beli ya. Kita beli dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tadi kita lagi belanja di apa ya? Lihat-lihat es krim, ada es krim Vineta ya. Es krim zaman dulu yang mulai in lagi. Nah, ini biasanya Vineta ini jarang-jarang kita temui ya. Jadi kalau kita cari suka nggak ada gitu. Alhamdulillah tadi menemukan Vineta, jadi ya langsung aja lah kita beli. Nah, enaknya dimakan pakai apa nih ya Vineta? Di kulkas tadi saya menemukan sisa roti tawar 3 dan pisang raja. Nah, enaknya kita bikin bread fruit pudding ya, pasti enak banget. Nah, memang kalau bikin bread puding itu saya nggak pernah sengaja bikin gitu ya, nggak pernah gitu ya. Karena apa? Karena ya biasanya kalau roti tawar beli itu hanya di apa oles dengan margarin dan apa namanya? Coklat gitu ya. Nah, kebetulan ini ada sisa, jadi biasanya sisa-sisa roti tawar terus apa aja lah yang ada kita bikin bread puding. Sisa roti tawar, kemudian ada pisang raja ya yang udah tua, tinggal 2 sisir gitu ya, tinggal 2 buah gitu ya. Kita akan bikin bread fruit pudding ya. Nah, kayaknya enak sekali nih, nanti dimakan dengan es krim Vineta. Kocok ya gula pasir dengan telur. Tambahkan garam sedikit, kemudian kita kocok. Campur rata. Oke. Kemudian tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Jadi margarin sudah dicairkan. Kemudian tambahkan bubuk kayu manis. Ini sekitar 1 Kemudian potong-potong roti tawar ya, atau disobek-sobek juga. Tata dalam pinggan anti panas. Oke. Ini masih ada 1. Sobek aja deh. Oke, seperti ini ya, teman-teman.
kemudian beri topping ya. Pisang raja. Nah, ini pisang raja ini karena dia manis dan harum gitu ya, jadi menambah kelezatan dari bread pudding. Ini judulnya bread fruit pudding karena saya sertakan buah-buahan ya. Ini toppingnya bisa apa aja ya, kalau mau coklat di delicious juga boleh. Kemudian kita tinggal taburkan ada kismis ya, sukade, semua masuk. Yang terakhir almond. Dan siram dengan saus margarin, gula dan kayu manis. Bread pudding, bread fruit pudding, segera kita akan panggang. Segera panggang. Bread fruit pudding siap dinikmati dengan es krim vanilla. Rasanya pasti mewah sekali. Dapur kemah open. Ini fruit bread fruit pudding. Nah, ini kita mau makan pakai Finita ya. Bikinnya mudah, rasanya mewah. Iya, kita unboxing. Kita rasain ya. Mewah sekali rasanya. Bagus. Lumat di mulut ya. Ada sensasi roti yang dipanggang dengan berbagai macam buah, ada pisang,
dan almond ya. Rasanya mak kos kos kos. Pisang rajanya itu manis dan pudingnya tuh mous banget. Fruit bread pudding dihidangkan dengan es krim Veneta. Bikinnya mudah, rasanya mewah. Terima kasih sudah menyaksikan video Kembang Mangkok. Tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, Kak, rasanya Kak? Dingin. Enak. Gimana dong, enaknya gimana? Paduan fruit bread pudding dengan es krim ini manis Veneta. Manis apa? Manis ada apa? Kerasa paduan rotinya itu terasa crunch kalau di mulut, mungkin dari apa namanya potongan-potongannya buah atau apa kacang-kacang ya tadi, kacang, almond, terus ada buah apa ini yang hitam-hitam ini, kismis ya, nah, itu yang membuat apa teksturnya bagus. Terus bau kayu manisnya tidak kerasa.